لا إله إلا الله. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من أقعد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيء دابة أو عظام فإن محمدا بريء منه. Ini juga penting nih bocoran nih. Nabi pernah bilang, menyampaikan kepada sahabat Ruwaifi. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, sahabat Ruwaifi ini mengatakan, Qala li Rasul, Nabi pernah berkata kepada saya, ya Rasulullah, ya Ruwaifi, hai Ruwaifi, kata Rasul, la'alal hayata tatulubik, semoga engkau berumur panjang, la'alal hayata tulubik, fa akhbarun nas anna man aqada lihyatahu. Beliau mengatakan, kabarkanlah kepada orang-orang, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya atau mengepang jenggotnya. Ada gak nih artis yang suka ngepang jenggot? Gak usah sebut namanya udah ya. Semoga didengar langsung. Ini kalau live ini kan Masya Allah, jangkauannya 18 negara lebih ini. Mudah-mudahan kalau dia nyaksin, dia lihat, didengar ini ya. Saya cuma nyampein bro, ini hadis Nabi. Nabi yang mengatakan, man aqada lihyatahu, barang siapa mengepang, mengikat jenggotnya, autakollada, atau menggantungkan tali busur panah, wataran, awistanja biroji idabah, atau beristinja dengan kotoran binatang, biroji idabah, au izomin, atau tulang, fa'inna muhammadan bari'un minhu. Ketahuilah, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, berlepas diri. Ini merupakan bagian dosa besar. Kenapa sih orang laki berjenggot? Emang ada apa dengan jenggot? Tadi di Al-Azhar ada yang nanya, tuh sudah ada yang datang tadi ya. Ustaz, alhamdulillah saya sudah hijrah selama 7 tahun, Ustaz. Cuma ujian saya istri, Ustaz. Istri saya gak demen mengatakan sunnah. Dia benci dan marah kalau saya pakai jenggot. Jadi dia gak berjenggot. Allah Akbar. Ini suami berjenggot takut sama bini. Dulu waktu nikah seperti macan, pas kawin kayak anak kucing takut begitu. Apa urusannya? Ini kan semua karena Allah, bukan karena manusia, betul? Iya. Jangan nunggu pemain bola Barcelona pakai baru kita pakai dong. Heran, nunggu orang kafir pakai dulu baru. Dulu kita bilang celana jangan isbal. Oh, yang penting gak sombong. Nunggu Gangnam Style dulu, baru pada cingkrak. Heran Nabi yang ngomong pada yang gak yakin. Sampai anak sekarang kan cingkrang-cingkrang celananya, Masya Allah. Sampai saya kaget, anak pesantren pada ketawuran. Bukan, Tad, emang begitu penampilannya. Saya mah cingkrang-cingkrang, saya bilang pada ketawuran. Lagi ngetren, janggut juga begitu. Sekarang dibule semua berjanggut. Mereka berkeyakinan ahlinya, dokter mengatakan bahwa ternyata ditemukan salah satu manfaat janggut ini menolak penyakit kanker pada badan laki-laki. Udah bewok, udah bisa langsung ya. Ya kecuali kalau memang aturan main sebuah instansi tempat yang kita memang gak boleh beristighfarlah kepada Allah ya. Tapi buat yang mampu, bismillah. Jangan takut sama manusia. Ini syariat belajar beragama karena Allah.